Limadha yuhkamu bi annahu jaizun wa mashru'. Kenapa kamu hukumkan bahawa perkara ini harus dan masyru' dituntut oleh syarak? Yuhkamu bi annahu jaizun wa mashru'un. Ini panggil ta'lil. Ini ta'lil. Bila orang tanya ni, kenapa kamu harus kah buat ini? Na'am, harus. Boleh. Tabarruk dengan asar salihin ini maksudnya hakikatul tawassul bizzat. Dan ini adalah harus hukumnya. Baik, dia akan tanya, kenapa kamu kata harus? Ha, ini jawapannya. Kerana li'anna hadha tabarruka minhum ay minas sahabah fi sa'iri kurubatihim imma an yakuna abasan la ma'na lahu wa la bughyata lahum fihi fahashahum min hadhal amali al-ajwaf wa hasha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqirrahum ala dhalik. Nampak? Jadi kata apa dia di sini? Kata Syekh, jadi Syekh bagi dengan tarik akliyah. Akliyah ni macam mana? Baik. Apa sebab yang kamu katakan harus bertawassul dengan bertabarruk dengan asar solihin? Kata Syekh, ya, kita katakan harus kerana tabarruk dengan asar solihin ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini. Apa dia tujuannya? Imma ayakuna abatan. Sama ada kemungkinan perkara tersebut sia-sia. Nah, kemungkinan perkara itu sia-sia dan tidak ada makna. Apa nak? Dan kalau perkara itu sia-sia dan tidak ada makna, hasyahum min hadzal amalil ajwaf. Nah, jauh sangatlah para sahabat ini terlibat dengan amal yang tidak ada faedah. Baik, kalau lah kamu kata apa asal, kenapa tabarruk dengan asal solihin? Ini sahabat buat. Kemungkinan sahabat buat tak ada kerja saja ambil. Kalau kamu kata itu bermakna sahabat buat kerja tak ada benda. Maksudnya ambil rambut Nabi, simpan rambut Nabi, rebut apa ni wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, air wuduk Nabi. Kemudian minum air yang diludah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahak Nabi disambut kemudian disapu di badan dan wajah mereka. Jadi maksudnya para sahabat buat tadi ni tak ada apa. Saja ai main-main. Takkan nak kata sahabat main-main kot. Baik, kalau dia tak main-main dan juga hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqirrahum ala dhalik. Dan mustahil juga. Nah, jaga-jaga. Rasulullah SAW juga sekali-kali tidak akan ikrar dengan perkara yang sia-sia. Tidak. Dan juga Rasulullah sekali-kali tidak akan ikrar dengan perkara yang diharamkan. Kalau benda itu tak haram, nah, maksudnya harus. Kalau Nabi tidak larang, boleh? Nabi tak kata pun tak boleh. Dan Nabi benarkan. Faizan la budda an yakuna lahum gharadun sahih. Jadi kalau dah ternafi dah benda tersebut, ternafi sahabat buat tanpa ada sebab, dan ternafi bahawa Nabi SAW biarkan sahabat buat kerja tanpa sebab dan tanpa ada faedah. Jadi kalau dah ternafi dua perkara tadi, maka jelaslah bahawa para sahabat melakukan tersebut dengan ada tujuan yang sahih. Apa dia? Wa ghayatun yatlubuna, dan ada tujuan yang mereka tuntut. Wa huwa talabul barakati wasyafa'ati warahmati minallahi ta'ala bifadli tilkal atharis syarifati indallahi ta'ala. Iaitu apa dia? Mereka menuntut barakah dan syafa'ah dan rahmat daripada Allah. Nah, tengok saya sebut apa? Talabul barakah wasyafa'ah minallah. Nah, bifadli tilkal athar. Dengan lebihnya asar tersebut yang Allah Ta'ala berikan pada asar tersebut. Nah, keberkatan pada waktu tersebut untuk diambil kebaikan pada asar tadi. Boleh, Pak? Itu maksudnya.